Kita tegakkan hukum, dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras-kerasnya, dan itu sudah menurut saya aksiomatis. Tanpa kita berpikir panjang, memang itu kita harus lindungi seluruh rakyat kita, apalagi kaum perempuan, dari segala bentuk penindasan, kekerasan, eksploitasi, human trafficking, dan sebagainya. Jadi saya sangat-sangat mendorong penegakan hukum yang sekuat-kuatnya, dan bantuan kepada lembaga-lembaga even non-pemerintah, NGO-NGO yang bergerak di bidang perlindungan kaum perempuan. Saya sendiri aktif menyelamatkan kaum perempuan yang bekerja di luar negeri dari tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Terima kasih. Saya pernah pengalaman, saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan, tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang 2 minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivis perempuan ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi.